Hai teman-teman, nama saya Alex, saya orang Rusia yang jalan-jalan di Indonesia. Di hari ini saya akan bercerita bagaimana saya belajar bahasa Indonesia karena ada banyak pertanyaan di kolom komentar untuk video saya. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana saya bisa berbicara bahasa Indonesia hanya selalu 1 bulan di Indonesia ya. Tapi sebenarnya saya mulai belajar bahasa Indonesia di Rusia. Saya mulai belajar bahasa Indonesia 3 tahun yang lalu. Saya sebagai pemandu wisata saya bisa berbagai bahasa asing termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Tiongkok ya. Sekarang ini saya belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya di kota Saint Petersburg di Rusia tidak ada banyak orang yang bisa bahasa Indonesia. Tapi saya beruntung karena guru bahasa Indonesia pertama saya adalah dosen dari salah satu universitas paling tua di Rusia, Bu Svetlana, dosen dari universitas itu mengajar saya bahasa Indonesia secara pribadi. Bu Svetlana, salam dari Indonesia. Tapi setelah beberapa waktu muncul pandemi ya, ini waktu yang tidak bagus untuk semua orang, i saya terus belajar bahasa Indonesia secara daring. Saya beruntung untuk bergabung di kelompok di kelas bahasa Indonesia di kedutaan besar Republik Indonesia di Moskow. Saya bergabung kelas daring itu, i setiap minggu 2 hari kami sampai sekarang ini belajar bahasa Indonesia secara daring. I sampai sekarang ini saya lanjut belajar bahasa dengan teman saya yang ada di Moskow. Sudah 2 tahun, ya hampir 2 tahun, i ini pengalaman yang sangat menarik. I guru bahasa Indonesia-nya adalah orang Indonesia, biasanya dari Jakarta dan kota Indonesia yang lain. I juga ada orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia dari Moskow. Saya juga punya satu tutor, satu guru bahasa Indonesia dari kota Bekasi, Bu Ninuk. Terima kasih banyak Ibu Ninuk untuk mengajar bahasa Indonesia, untuk mengajar saya. Saya belajar dengan guru, dengan Bu Ninuk selama 1,5 tahun setiap minggu 1 kali ya. Kami memiliki berbagai topik untuk membahas, i dia mengoreksi bahasa Indonesia saya, i juga semua kelas itu sangat menarik untuk saya ya. I sekarang ini saya di kota Bandung. Saya juga beruntung belajar di salah satu universitas Bandung. Saya punya beberapa kelas, banyak kelas per minggu dengan guru dari universitas itu. Ada juga banyak kegemaran di dalam bahasa Indonesia. Saya bisa bicara bahasa Indonesia secara luring di jalan. Kalau saya pergi ke toko, kalau saya bergabung berbagai kegemaran yang dilakukan oleh universitas, kalau saya pergi ke pasar, kalau saya bicara dengan orang Indonesia di jalan, ya. Ya, semoga bahasa Indonesia saya akan menjadi lebih lancar, ya, lebih bagus, karena saya punya rencana yang panjang untuk Indonesia. Ya, terima kasih atas menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Bye. Paka-paka.